Ini kondisi terkini di Desa Lamabolo. Situasi ini di pinggir kampung di sisi dekat gereja. Ada rumah warga yang sudah rubuh, dan ini material-material buangan, batu-batu besar. Rumah-rumah warga juga ada. Ini ada dua rumah, yang satunya permanen. Ini kalau tidak salah milik sekretaris desa Lamabolo, juga sudah ambruk rata tanah. Ini kantor desa Lamabolo. Ruko ini banyak rumah yang sudah roboh. Di akses jalan lumpuh total karena semua tertimpuk material. Ini sepanjang jalur Lamabolo, jalur jalan Lamabolo, akses satu-satunya sudah tertutup material. Aduh, rumah sisa tiang.